kula kalih bapak ibu keliling nyayatakan lampun mubeng ngeten dangu-dangu pas badhe munggah tanggul niyo mobil langsung mogok ke bapak enten nginggil kemauan pak dalam kang dorong orang pak Suli wae saya neng jero aru ibu tak dorongnya. Wah senang sekali. Susah lah kalau di itu di bidang sama kata-kata susah lah. Nama kula Suliadi, asli Malang, Jawa Timur. Bapak Jokowi enggak pernah macam-macam ten lebet mobil, jadi nah, mau santai. Karena orang gue lagu-lagu loh pak, kaset betul bapak, opo ya Metallica, Lenengan, apa itu ya. Persiapannya roti, kacang godok, terus kacang godok. Pulang dari Semarang, kan bapak tidur. Udah sampai rumah, ora tangi-tangi ya, sama ajudan. Mau wis suwe to pak, kan ngomah saun tawes pak, tunggal jam enten. Ora gelem gugah, nang bapak kadose saya sangat to aku ngoten. Dadi kula kalih ajudan niku senten jero mobil nunggu bapak wungu bangun tak tangine pak e. Waktu banjir Solo itu kan kula kali bapak ibu keliling nyayatakan lampun mubeng ngeten dangu-dangu pas badhe munggah tanggul niyo mobil langsung mogok ke bapak enten nginggil kemauan pak dalam kang dorong orang pak Suli wae saya neng jero aru ibu tak dorongnya ngeten. Rumah di Tirtayasa karena rumah yang di Gilingan yang pinggir kali itu kena gusur sehingga mau tidak mau harus cari rumah ya alhamdulillah dapatnya itu di Tirtayasa itu. Kalau isi rumahnya setahu saya hanya ada kulkas sama meja makan satu tok. Televisi hitam putih. Kecil 24 in gitu. Sewaktu bersama keluarga masih di Tirtayasa itu momen yang penting itu diantaranya Pak Joko kuliah juga di situ, lulus masih di situ, dapat istri Mbak Ana itu juga di situ. Kenangan-kenangan itu banyak untuk yang di Tirtayasa itu. Banyak waktu karena Pak Jokonya jadi wali kota terus pindah ke Jakarta. Pak Suli waktu itu kontrak nggak tahu di mana, akhirnya dikasih tempat yang layak ya,
bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah Pak Joko itu. Itu sangat mulia sekali. Kula nika selama ngladosi bapak niku mboten nate dukan. Kula nika nggih seneng bapak dados presiden. Nek kula nggih pokoke remen lah mboten neko-neko. Bapaknya mboten berubah kok kalih kula. Teng arane bapak nggih kula dhewe nggih mboten ngeten iki urip kula. Pak Jokowi, Pak kesehatannya jepun jagi Bapak alih daripun ampun ngantos lali, semoga panjang umur. Wah, senang sekali. Terus ngobrol apa aja sama Bapak? Susah lah, kalau di itu di pilihan sama kata-kata susah lah. Seperti mimpi aja lah. Tadi Bapak bilang apa? Ya, cuma bilang-bilang gitu aja, makasih sudah datang sini, gitu aja. Pak Jokowi tadi ngomong, pasti bilang emang. Ya, biasa lah, jaga kesehatan gitu. Tahu ada presiden nggak mau kesini? Ya, kalau itu sudah ada berita lah mau kesini katanya loh. Tapi nggak nyangka akan. Iya nggak nyangka mau kesini beneran gitu loh. Pak Presiden beli udang 3 kilo. Sekilonya 90.000. Iya. 3 kilo tambah sekilo 4 kilo jadinya. Senang Pak, senang banget dibeli sama Pak Presiden. Iya, makasih Pak Presiden.
Banyak tuh data aja, data ada anu pasar kita mampir. Tuh apa tadi beli apa? Terasi sama bayam sama kangkung sama sama apa lagi tadi? Sama ubi. Iya menurut saya cukup baik, hanya sanitasi perlu di drainase perlu di bersihkan terus. Ya. Potensi ekonomi kabel sebenarnya arahnya kemana Pak? Kalau di sini, kalau kita mau sustain, mau lestari, memang yang diperkuat di pariwisata. Karena yang namanya pertambangan, itu suatu saat pasti akan habis. Tapi kalau pariwisata itu bisa berlanjut terus. Jadi, kita kan ini sudah meresmikan apa KIK pariwisata Tanjung Kayang. Nah, ini ada lagi dua KIK yang segera juga akan kita segera putuskan ya. Nah. Ya salah satu. Bukan dibangun tapi mungkin direhab. Ya.